walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Kami sembahyang fardu, sembahyang sembahyang apa gunanya. Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Sembahyang apa gunanya. Kami sembahyang fardu, sembahyang sunnah pun ada, bukan sembarang. Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hati lari yang supaya sayang. Kami bekerja hati larian. Sembahyang lima lah waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Wa'azhatu anna Muhammadan Rasulullah, amma ba'du.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang cerah ini. Ini pun berangkat 3 hari pada pukul 14.32 mengawali acara pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Ida Wahida dan Sari Kulama Hajar Elis Komaria. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya.
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bogor selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor, yang terhormat Bapak Ketua DPPP Kabupaten Bogor beserta para anggota, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bogor, yang terhormat unsur muskida yang pakai hadir. Marilah sama-sama kita menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di mana Idul Fitri 1432 dasar penyelenggaraan satu program kerja di penggerak PKK Kabupaten Bogor tahun 2011 hasil konsultasi dengan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bogor, hasil musyawarah pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Bogor, dan maksud dan tujuannya satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pemerintahan Kabupaten Bogor, organisasi perempuan Kabupaten Bogor dan RUI Kabupaten Bogor, ketua dan pengurus PKMT Kabupaten Bogor. Waktu dan tempat peringatan halal Idul Fitri tahun 1432 Hijriah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 sampai pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di Gedung Tegar Kelima. Penceramah, alhamdulillah hari ini kita telah hadir almarhumah Kak Ustazah Haja Mama Dede. Biaya Hijriah berasal dari dana tim penggerak PKK Kabupaten Bogor yang bersumber dari atas perhatian ibu-ibu, bapak-bapak, serta mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu dikuali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kesalahan dan kehilafan sepenuhnya merupakan sifat dasar kita sebagai manusia. Disinilah perlunya kita saling memaafkan dan membersihkan hati satu sama lain. Semoga seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu menjadikan kehidupan kita benar-benar diliputi keberkahan dan makfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan kita kembali pada hakikat fitrah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman dan memaksimalkan amalan Ramadan. Mengingat besarnya kemuliaan dan kerahiman bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan,
tentunya kita berharap diberkahi panjang umur agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Ibu-ibu serta hadirin undangan yang berbahagia, acara halal bihalal yang kita laksanakan bersama hari ini tentunya dimaksudkan untuk mewujudkan hablum minannas yang lebih baik di antara kita, yang diharapkan memberikan pengaruh positif bagi terciptanya hablum minallah yang lebih kuat dalam mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya ini maksud kiranya akan mengundang kebaikan serta menambah umur dan rezeki dalam insya Allah segala niatan ikhtiar kita akan menuju pada kebaikan serta setiap keputusan yang terjadi hidup akan berdasarkan diri dan agama yang saya hormati. Mengingat dalam kesempatan ini dan memiliki kepedulian terhadap tim bergerak PKK dalam kesempatan malam ini saya berdayakan dalam tujuan meningkatkan kewanakan mula kepada para sesepuh yang telah Kabupaten Bogor sehingga sekarang ini kami memiliki pijakan yang kuat untuk mendukung dan mencermin kepada pengalaman, kearifan, dan kebiasaan para sesepuh. Bapak ini selaku Ketua Badan Penyantun untuk menyampaikan arahan dan binaan yang akan kami pedomani dalam pelaksanaan program-program bergerak PKK Kabupaten Bogor. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin